Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Seputar Pasir ya, ada Semantri Channel. Kita mau review-review singkat ya soal pasir. Jadi perbedaan pasir-pasir yang bisa dipakai dan pasir yang bagus untuk konstruksi. Nah, jadi ini ya contoh-contohnya pasirnya nih. Jadi biji pasirnya atau silikanya itu, nah ada tuh kasar gitu. Nah ini untuk truk-truk yang lagi pada buatnya ya, pasirnya langsung basah, langsung dari bawah disedot pakai air, taikin ke atas, terus ditaikin ke mobil, tentu padat dong ya muatannya. Nah ini muatan-muatannya dari tambang ya, biasalah kalau untuk supir-supir pasti muatan pasti pengen banyak, nyampe ke jalan bawahnya rata, dikupas rata gini, rata. Nah ini perbedaannya pasir yang bagus. Kadang kan konsumen atau pemakai bingung juga ya untuk memilih pasir mana yang bagus ya, yang bagus dipakai. Jadi cuman itu aja ya, review singkat soal pasiran dari saya. Thank you.